pada lanjutan pertandingan Liga 1 pada malam ini yang mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan PSIS Semarang. Sementara ini, Pesut Etam unggul di babak pertama dengan skor 3-1. Gol dari Borneo FC masing-masing dilesatkan oleh Lili Pali di menit ke-19, Jonathan Bustos di menit ke-22, dan Prasetyo di menit ke-31. Sedangkan gol balasan dari PSIS Semarang dilesatkan oleh Fredian Wahyu di menit ke-35. Jika hasil ini berakhir hingga peluit panjang, Borneo FC Samarinda akan menempati posisi ketiga klasemen sementara, menggeser Madura United dengan koleksi 26 poin. Sedangkan PSIS Semarang harus puas menempati posisi ke-12 dengan koleksi 14 poin.